have thought that a bird as beautiful and melodious as this is a vital bird. In this episode, the Animal Library wants to invite you to know more about magpies. Nama saya Kolis Rudianto, pemilik dari Geraha MBRK. Starting from his father who took birds in the forest, Kolis Rudianto finally cultivated the magpie. Dari ayah sendiri itu pemikat burung, artinya seorang petani burung ya, ngambil-ngambil burung di hutan seperti itu ya. Nah, terus lama-lama kok suka-suka dibudidayakan, nah terjadilah seperti ini. Kenapa murai batu? Karena spesifikasi dari murai batu ini penjualannya yang sangat luar biasa, peminatnya yang sangat luar biasa, dan hobinya ini di murai batu sangat luar biasa dibandingkan dengan burung yang lain gitu. Murai batu itu jenisnya banyak ya, mulai dari impor sampai lokal semua ada. Artinya di murai batu ini karena hidupnya di tropis, jadi untuk meliputin Asia semua ada. Waduh, banyak banget ya, mulai dari lokal aja, mulai dari daerah ya, artinya Medan, Bahorok, mulai dari Kalimantan, mulai dari Papua, mulai dari lokal bahkan sampai Jawa pun ada semua mas sebenarnya. Kalau impornya biasanya dari Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Myanmar, nah itu negara-negara itu pun juga ada. Oh ya, kalau untuk murai batu sendiri ini ada jenis tangkaran dan jenis murai hutan. Kalau untuk tangkaran sendiri memang karena udah banyak dikolaborasi dan terjadi persilangan itu banyak warna-warna antik. Terjadilah warna-warna yang kita sendiri menamakan sendiri seperti itu. Magpie lovers, we should be proud because the majority of these types of stone magpie are indeed in subtropical Asia, including Indonesia, because magpie itself are also found throughout Indonesia in each region. Because of its uniqueness, there are already many breeders who have crossed breeds that produce antique colors and their own types, even being able to name them based on successful ownership producing the newest breed. And the feed is relatively easy to get. Then what is the main feed of this magpie itself? Kalau untuk pakan sendiri mulai meliputin serangga ya, artinya makanan menu utama kayak jangkrik, proto, ulat Hongkong, dan masih banyak lain yang serangga pokoknya. Iya, kalau tapi untuk jangkrik kasih makan ini jelas dari tangkaran ya, dari ternakan. Jadi banyak peternak jangkrik juga, jadi kan kita gampang, nggak ngambil di alam gitu. Kalau peribahasa di murai batu itu trotol ya mas ya. Biasanya orang kenapa meminatin dari trotol itu karena basic dari trotol itu bisa terlatih. Nah, jadi kalau terlatihnya pengennya buat lomba harus dibeginiin, kalau buat rumahan diginiin, kalau untuk warna diginiin seperti itu mas. Trotol, yang disebut trotol itu kan masih usia bayi ya, artinya trotol itu usia 1-2 bulan. Itu piyekan. Nah, nanti kalau udah lebih dari 3 atau 4 bulan disebutnya pastol. Udah dewasa disebutnya ya murai dewasa aja. Jadi karena dia karena udah murai dewasa itu dia sudah bernyanyi kan gitu. Sebenarnya paling gampang karena untuk murai batu ini kalau kita rawat dengan serius, nyanyiannya, lagunya, suaranya, materinya itu pun juga akan mengikutin seperti itu. Kenapa murai batu ini mahal? Satu, penghobinya di Indonesia ini ataupun di luar, ya untuknya di Asia ya mas, karena sangat diminatin. Pertama, kicauannya yang sangat merdu, bisa menirukan segala macam burung mas, beribu-ribu burung dia bisa menirukan. Itu untuk yang veteran ya. Kedua, penghobi rumahan atau penghobi kolektor, ini ada murai batu mutasi atau warna mas. Gitu. Selain di murai warna ini juga murai batu ini ada yang jenisnya ekor panjang. Kalau kita masukin kandang kan kita lihat, oh indah banget kan seperti itu mas. Makanya burung murai batu ini harganya mahal. Betul, dari kicauannya pertama, dari warnanya, terus udah gitu dari
logat cara berkicaunya mas. Jadi berkicaunya di Murai Batu ini lain daripada yang lain dibanding dengan burung kicau yang lain. Gitu. Karakter berbeda-beda tapi satu faktor. Murai Batu itu faktor. Faktor artinya adalah burung benar-benar burung petarung. Jadi sama manusia aja, ditepok gitu aja mas, dia langsung ngoceh, jendet-jendet itu. Apalagi ketemu sama lawan. Nah secara tidak langsung kalau dia ketemu sama lawan, otomatis dia ngadu. Nah kalau sudah ngadu, keluarlah isiannya ya kan. Bisa menirukan segala macam burung, nah disitulah penilaiannya. Kontes atau kita mengadu suara ya, itu biasanya yang diutamakan adalah kolaborasi antara suara. Suara ini yang bagaimana isiannya yang komplit kayak gitu mas. Jadi isian menirukan gaya burung lain seperti itu. Itu yang pertama. Kedua gaya. Gaya itu mulai dari mana? Gayanya sujud-sujud atau bend dan lain sebagainya kan seperti itu. Terus basic yang ketiga biasanya itu dari fisik. Nah, dari fisik ini wah burungnya penampilannya oke, bagus kan seperti itu. Dan yang terakhir yang jelas faktornya mas. Kalau faktor ini keluar dia ngotot ya kan. Terus dilirik sama juri kan selalu ngoceh-ngoceh terus dan bervariasi beraneka ragam suara, otomatis si juri juga kan suka. Nah terjadilah juara kontes seperti itu. Tapi beda lagi sama di rumahan mas, kalau di rumahan atau sama kolektor itu beda. Kalau kolektor biasanya kan warna ya, warna yang unik, antik gitu. Akan tetapi kalau untuk di rumahan hanya untuk bunyi-bunyian saja, untuk penghobi-hobi saja gitu. Pakan, extra fooding ya, sebutannya kalau di dunia burung ini extra fooding ya. Extra fooding ini meliputin begini mas, jika Murai Batu ini pengen bagus, extra foodingnya yang bagus, extra fooding yang kuat, artinya perawatan. Dari mulai extra fooding, jangkrik, ulet, krotonya, menunya dikasih sekian-sekian dan lain sebagainya. Dan main mandi, main kerambah, main jemur, main embun dan lain sebagainya mas. Nah perawatan yang sangat ekstra kayak gini mas, itu biasanya digunakan oleh seorang pemain-pemain yang mengadu ke arena atau ke lapangan seperti itu. Akan tetapi kalau untuk rawat-rawatan biasa ya paling ya kasih makan seadanya, yang penting bunyi gitu mas. Karena kalau untuk di Murai Batu ini untuk ke area lomba kan harus mastering, artinya ditempel dengan burung lain supaya mengikutin burung tersebut seperti itu suaranya. Murai Batu ini selain mempunyai 1000 suara, dia juga ada keunikan warna, juga ada keunikan ekor. Ada yang ekornya panjang, ya kan? Ada ekor pendek. Tergantung si penghobi ini pilihnya suka-suka yang bagaimana. Still curious, magpie lovers? In this segment, we will discuss how the mating process of magpies. Kalau untuk proses pertama yang jelas gini, kita harus mengetahui bahwa si burung ini sudah siap kawin. Bagaimana cara mengetahui burung ini siap kawin? Biasanya di usia pastol, artinya pastol itu lepas trotol di usia di atas 7 bulan. Nah, di mana di usia di atas 7 bulan ini kita sudah mengetahui bahwa burung ini sudah mulai birahi. Nah, kalau sudah mulai birahi, burungnya mulus, rapi, kita masukin kandang tangkar, kita tempel, kita jodohkan. Otomatis secara tidak langsung dia akan bisa produksi. Kalau untuk di Murai Batu ini karena burung ini burung faktor ya, burung petarung, di mana burung petarung ini belum tentu dijodohkan antara A sama B cocok nggak, belum tentu. Nah, bagaimana cara untuk menyocokkan? Nah, diperkenalkan dulu, ditempel dulu. Nanti kalau sudah ditempel, perkenalan, otomatis kan diadaptasi. Nah, setelah adaptasi nanti dilepaskan berdua. Nah, bagaimana kita lihat reaksinya? Kalau memang cocok, nggak nunggu lama, mas. 1 sampai 1 bulan, sudah pasti dia bisa kawin. Secara tidak langsung, kalau burung tersebut sudah usia atau sudah usia mapan, kalau sudah ditempel, dia sudah birahi, dia hanya membutuhkan waktu sebenarnya sekejap saja. Kalau memang sudah benar-benar paten usia, tinggal ditempel, dia sudah birahi, langsung masuk kandang tangkar, dia langsung kawin, mas. Itu mulai bertelur sampai 2 minggu atau 15 hari dia akan menetas.
gitu. Dan proses di Murai Batu ini dalam satu tahun itu biasanya menghasilkan produksi aktif 8 kali. Kalau di Murai Batu ini, kalau untuk di alam atau di habitat, itu ada musim kawin, di mana musim kawin itu dimulai bulan 5 sampai bulan 6. Akan tetapi, kalau di dunia breeding atau di tangkar kita, itu tidak ada musim kawin. Kenapa? Dikarenakan posisinya extra foodingnya atau makanannya full, selalu ada. Kecuali satu, Mas, dia mabung. Nah, mabung itu rontok bulu. Ya, di mana dia rontok bulu itu pergantian bulu, dia pasti secara tidak langsung dia tidak mau kawin. Sekali bertelur di Murai Batu ini mulai dari 2 telur sampai 6. Nah, ini Mas, kebetulan si Golden sama lagi menetas poin 3, alhamdulillah. Anaknya 3, kecil-kecil Mas, paling baru usia kurang lebih 2 hari. Nah, 2 hari menetas, burunya kayak gini. Nah, ini biasanya kayak gini Mas, perkawinannya setelah kawin nelur, nelur itu kan 3 ya, 1, 2, 3 hari. Nah, itu selama sampai 1 minggu, 2 minggu, 14 hari dia menetas. Nah, dia menetas ini kan posisinya sekarang usia 2 hari. Kenapa saya bisa tebak 2 hari? Karena belum membuka mata. Nah, nanti setelah membuka mata 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari baru kita panen. Kita lolos sendiri gitu. Nah, setelah kita lolos sendiri seperti ini Mas, otomatis induknya langsung bertelur lagi Mas. Gitu. Itulah enaknya dan cowopetnya berbudidaya Murai Batu. Gitu. Gampang Mas. Sebenarnya gampang. Makanya di sini itu Mas, selain untuk beternak, juga customer bebas ke sini untuk beredukasi Mas. Jadi kita nggak pernah membedakan si customer itu mau ke sini mau beli ataupun enggak jadi masalah. Yang penting beredukasi di sini dulu, belajar berbudidaya untuk Murai Batu. Untuk menu extra fooding dalam ruang lingkup untuk di dunia tangkar tuh kayak gini Mas. Nah, ini adalah jangkrik. Jangkrik ini adalah menu utama. Menu pokok lah ya, artinya makanan pokok. Nah, ini dibiarkan hidup seperti ini Mas, kayak di alam. Nah, kita kasih makannya tinggal gini aja. Ini pagi sore aja Mas. Jadi nanti kalau kita kasih kayak gini kan pagi ya, sekarang pagi, nanti sore kita kontrol. Nah, ini kan langsung pada makan Mas. Nah, terus nanti sore kelihatannya habis, kita tambahin. Terus kelihatannya masih, kita tambahin dikit-dikit gitu. Jadi begitu paginya, dia bangun pagi, kita belum bangun, dia udah ada makanan gitu. Kalau untuk hybrid kawin silang atau jenis poligami, itu di Murai Batu sangatlah mudah. Di poligami artinya begini, satu jantan di Murai Batu ini bisa dikawinkan dengan betina lain. Seperti itu, atau yang disebut dengan hybrid. Hybrid ini seperti ini Mas, burung murai ini disilangkan jenis ini, nanti berbentuk, berkolaborasi, jadinya seperti ini, itu bisa Mas. Kalau untuk rontok dan tidak itu udah wajib Mas, karena di Murai Batu itu biasanya dalam satu tahun itu biasanya rontok sekali atau mabung sekali. Akan tetapi biasanya kalau banyak extra fooding kayak gini bisa 2 tahun sekali gitu. Beda sama habitat ya Mas ya, kalau di alam sudah wajib 1 tahun sudah pasti sekali. Penyakit yang paling berat di Murai Batu adalah tetelo. Tapi bisa ditanganin kok, gampang kok. Tetelo itu yang penyakitnya langsung dengak gitu Mas. Jadi dia nengkleng gitu. Nah, itu gampang pengobatannya Mas, bisa pakai anti sarap atau pakai cacing. Nah, nanti kita loloh pakai cacing, dalam jangka 1 jam dia sudah pulih. Kalau di MBRK ini harga mulai dari 500.000 sampai 500 juta pun ada. Gitu. Karena kan berbeda-beda jenisnya Mas itu. Betul, karena di Indonesia ini banyak penghobi dan banyak peminat, jadi ada yang beli seorang sultan ya, artinya di atas 100 juta itu ada. Terus ada yang di bawah 100 juta ada. Terus untuk yang rakyat-rakyat biasa, yang penghobi-hobi biasa kayak gitu Mas, biasanya ya standar dengan harga 1 juta sampai 1 juta setengah gitu. Kalau untuk di MBRK sendiri ada tipenya seperti ini Mas. Untuk nge-treat ke klien itu biasanya hanya jual putus untuk di toko gitu ya. Akan tetapi
di MBRK ini kan budidaya. Nah, kalau untuk para customer yang ambil indukan dari MBRK, otomatis secara tidak langsung untuk dibudidayakan. Nah, si customer ini nanti nggak bisa jual anaknya, kita rekrut lagi untuk dijual ke MBRK gitu. Jadi biar berkembang, mau di daerah manapun kan kita tahu, oh ini penangkaran di sini, ini penangkaran di sini, itu dijual ke MBRK lagi bisa. Sebenarnya gini mas, susah kalau tidak hobi, ya kan? Gampang sekali kalau hobi. Karena apa? Kalau sudah hobi di dunia penangkaran atau di dunia murai batu ini, pasti mempunyai ketekunan. Nah, kenapa? Karena gini, kalau kita nggak tekun bangun pagi ya, karena murai batu ini kan makannya aja, itu kan lebih duluan murai batu dibanding kita gitu mas. Makanya kita aja sebelum sarapan, otomatis kita sudah megang si burung tersebut gitu. Nah, untuk dikasih makan, dibersihin ya kan. Nah nanti siang dikit dimandiin dan lain sebagainya gitu mas. So that's how it is, magpie lovers. For hard and easy, back to magpie lovers, hobby or not. Out of curiosity, what is MBRK? Gerah MBRK ini kepanjangan dari MBRK Murai Batu Rengkolis, nama saya sendiri. Let's see, how can this magpie apartment be created? Tercipta apartemen di MBRK ini ya, sampai terjadi 3 lantai ini termotivasi dari luar negeri saya sebenarnya mas. Saya sempat dicomoh sama tetangga biasa lah mas ya. Wah ternak burung nih, ternak apa gitu kan. Ternak itu yang pasti-pasti aja gitu. Jadi saya termotivasi karena saya pergaulannya juga sama orang-orang para kicomania. Oh kayak gini dibudidayakan ternyata bisa dan harganya pun lumayan gitu mas ya. Jadi saya tidak mendengarkan apa kata tetangga, apa kata saudara. Karena tetangga saudara saya itu banyak negatif mas. Nah saya termotivasi dari situ, saya bikinlah awalnya itu hanya 1 lantai. Wah ternyata bisa berkembang biak dan ternyata saya juga bisa impor ekspor mas. Nah akhirnya saya budidayakan, saya kembangkan dan saya termotivasi waktu itu dari luar negeri ada murai apa ada burung yang sampai berlantai-lantai. Nah terus saya kembangkan di murai batu ini sampai 3 lantai ini atau mungkin orang yang berkunjung disebutnya sampai apartemen, apartemen MBRK gitu. Untuk di Indonesia mungkin hanya satu-satunya ya. Kalau di Indonesia ini untuk pengembang biakan di murai batu itu banyak mas. Cuman ya setara 1 sampai mungkin 10 kandang gitu ya. Tapi kalau di MBRK ini sampai ribuan pasang. Ada stasiun televisi ya yang mengatakan bahwa ini 7 besar di dunia ya. Mungkin dia juga sudah survei kemana-mana ya. Mungkin di Indonesia saya mewakilin paling terbesar di Indonesia gitu. Karena kenapa kok bisa terbesar di Indonesia? Karena mempunyai kapasitas yang banyak, kurang lebih di atas 1000 pasang. Ya, ini kita memasuki namanya IKH, Mas. IKH itu instalasi karantina hewan. Instalasi karantina hewan ini di mana burung-burung yang mau dikirimkan atau mungkin burung mau dikirim ke luar negeri maupun dalam negeri yang menggunakan via udara atau pesawat itu di IKH-kan dulu. Nah, jadi dirawat dulu, nanti kalau burung ini benar-benar terjamin kesehatannya baru bisa kita terbangkan. Oh iya, kalau surat sendiri kita kalau untuk luar negeri harus menggunakan SAT-LN. Nah, tapi kalau untuk dalam negeri sendiri kita hanya menggunakan SAT-DN. Gitu. Contohnya seperti ini banyak yang akan kita kirimkan ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Prosesnya biasanya kalau surat menyurat untuk dalam negeri itu biasanya 1-3 hari, tapi kalau untuk luar negeri biasanya bisa sampai 1 minggu. Karena kita kan harus ke karantina dulu, cek kesehatan, ya kan? Jasa pengiriman kita otomatis kan harus ngecek dulu kebenarannya burungnya. Nanti kita kirimnya murai, tau-taunya kirimnya ular kan nggak mungkin, tau mas gitu kan? Jadi harus kita bener-bener cek. Gitu. Burung sama ongkir ya, ongkos kirim itu beda lagi. Jadi untuk ongkos kirim misalkan contoh kayak misalkan ini di Kalimantan Timur. Nah terus ini di Lombok itu beda lagi mas. Itu biasanya sampai 1.500.000 untuk Kalimantan Timur, untuk Lombok itu sampai 2 juta. Nah itu biasanya beda.
artinya beda itu tidak terangkup dalam harga burung gitu. Kalau untuk di lantai 2 ini, jadi basicnya kita nangkar seperti ini mas ya. Kita di lantai 2 ini khusus untuk yang kelas-kelas ekor panjang. Nah untuk yang di lantai 3 ini khusus untuk yang murai warna seperti itu mas. Dan yang lantai bawah tadi khusus untuk lomba gitu. Nah karena kenapa dibeda-bedain? Karena jenis kelas di murai batu ini beda mas. Jadi kalau misalkan customer ada yang kesini pengen ngelihat yang ekor panjang mas, silakan ke lantai 2. Pengen ngelihat yang warna silakan ke lantai 3. Pengen untuk lomba silakan ke lantai bawah atau lantai 1 gitu mas. Itu biasanya kan gini mas, setiap penghobi itu berbeda-beda. Ada yang sukanya ekor panjang, ada yang sukanya ekor pendek untuk lomba, ada yang sukanya warna antik atau untuk kolektor. Nah seperti itu, beda-beda. Nah ini yang pertanyaan nih, ini kenapa dibuka dan ini kenapa ditutup? Karena burung murai batu ini nggak boleh berhadapan mas. Kalau berhadapan saling ketemu, ketemu faktornya, dia ngadu terus. Nah ngotot terus, bunyi terus, nanti lemah. Jadi kalau setiap hari ya ini dibuka berarti itu ditutup, ya ini ditutup, dibuka ini ditutup gitu. Kalau untuk di kandang ternak ini rata-rata semuanya pastol dan rata-rata di atas 1 tahun usianya. Karena untuk produksi, ya udah bisa di breeding yang seperti ini. Ini juga nanti banyak ada yang ada anakannya, ada yang lagi bertelur, ada yang lagi angkrem dan lain sebagainya. Untuk penyebabkan kematiannya itu kalau tidak kekontrol. Nah, contoh misalkan nih karyawan MBRK nih misalkan lagi istirahat, oh ternyata ini sudah tengkleng. Kok nggak kekontrol, sorenya baru terlihat, nah itu berbahaya. Kalau untuk penyakit pencernaan itu biasanya terjadi pada trotol mas gitu. Kalau untuk trotolan ini sendiri, kalau misalkan murai batu trotol atau yang ngeloloh itu nggak hati-hati, pencernaannya nggak kuat, otomatis mengakibatkan kematian gitu. Jadi harus tahu benar-benar pandai cara melolohnya gitu. Sama, kalau di burung ini usia dari mulai 0 hari sampai ke 20 hari itu benar-benar riskan, harus ekstra. Kenapa? Karena di usia segitu masih diloloh. Nah, kenapa ini kok ada yang dibesarkan sama induk? Karena musimnya ini musim penghujan. Nah, di mana musim penghujan ini sangat riskan untuk diloloh, nah makanya dibesarkan sama induknya sampai makan sendiri. Untuk murai batu itu jantannya cenderung ekornya lebih panjang, lehernya lebih mengkilap hitam, tapi kalau betina itu lehernya lebih ke abu-abu. Akan tetapi kalau si pejantan itu ekornya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Body postur tubuh. Body postur tubuh itu si pejantan lebih besar atau lebih jumbo. Akan tetapi kalau betina dia lebih ramping. Nanti rencana saya kedepannya mau membuat yaitu Beer School Graha MBRK. Beer School MBRK sendiri ini nanti untuk sekolahan burung yang dimana kita memastering burung. Artinya dari mulai nol sampai ikut ke arena lomba. Terus yang kedua, kita mulai jadi penjodohan. Orang-orang yang nggak bisa menjodohkan burung silahkan datang aja ke Beer School MBRK, kita jodohkan sampai burung-burung tersebut itu benar-benar bisa produksi aktif. Yang mau berbudidaya silahkan monggo main ke sini, kita ajarin sampai bisa. Ya kita juga bisa beredukasi untuk anak-anak remaja kita yang mau berbudidaya. Jadi supaya nanti remajanya ini kalau kita nggak punya pekerjaan seperti bisa seperti saya mas, jadi berbudidaya atau breeding gitu. How about it, magpie lovers? Interested in cultivating? Keep watching the next episode only at the Animal Library.